Semua orang pemahamannya berbeda. Jika kamu tidak memahami materi pelajaran yang ibu berikan, kenapa kamu tidak bilang kepada ibu? Ibu akan mengganggu kamu. Baiklah, saya mengakui kebohongan saya. Dan saya tidak akan mengulanginya. Dan untuk teman-teman, saya minta maaf karena sudah merendahkan kalian. Baiklah, saya maafkan lu. Murid, besok kalian sudah menghadapi ujian nasional yang akan menjadi penentu kelulusan kalian. Ibu yakin para guru sudah memberikan pelajaran yang maksimal. Sekarang saatnya kalian untuk membuktikan bahwa kalian mampu menjadi kebanggaan sekolah dan para guru. Kepada ibu guru, silakan untuk memberikan kata penyemangat. Anak-anak, kalian sudah 1 bulan bekerja sangat keras untuk menghadapi ujian nasional kali ini. Ibu harap semuanya belajar lagi di rumah untuk memantapkannya. Iya, Ibu. Ibu. Terima kasih kepada Ibu Guru atas jam tambahan yang telah diberikan. Juga terima kasih kepada Ibu Guru dan orang tua kami atas doa yang diberikan kepada kami. Iya, Nak. Sama-sama. Ibu Guru juga mengucapkan terima kasih kepada kalian semua karena telah mampus sama baik sekolah kita ini. Selamat juga kepada anak-anak yang sudah lulus dengan mendapatkan nilai yang memuaskan dan melanjutkan ke jenjang berikutnya. Dan saya mengucapkan terima kasih karena telah mendidik anak-anak kami sehingga anak kami bisa lulus dengan nilai yang memuaskan. Ya Bu, terima kasih. Saya ucapkan kepada para wali murid yang sudah membantu menyemangati anak-anak.